DMG, terus dicintai lagi dia oleh Bang Atta. Kita komunikasi dengan timnya namanya Pak Ami. Jadi Pak Ami sudah komunikasi dengan kita, sudah menjurus kepada angka. Opsi yang pertama kita tawarkan ke pengelolaan secara menyeluruh ke sekolah. Dia yang dominan, itu belum. Tapi kalaupun nantinya, kalau 30% angkanya itu bisa deal juga, kemungkinan bisa juga deal, ya kita bisa terima ya, dengan 30%-nya. Tapi angka 30% kalau dikonversikan dengan uang, berapa duitnya? Itu yang lagi kita hitung, dan tentu akan minta persetujuan dengan Pak Gubernur. Tapi sekarang kita belum melaporkan dengan Pak Gubernur, karena ya belum ada ketemu titiknya. Nanti kalau sudah ketemu titiknya, persetujuan Pak Gubernur itu yang kita harapkan. Jadi itu perkembangan dari Bang Atta. Insya Allah kita dalam minggu-minggu ini atau di minggu depan kita akan menyelesaikan persepsi soal 70-30%. Itu saja. Kalau opsi pertama memang tidak diterima.